kalian sudah klik video ini, jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton, enjoy! Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Di video kali ini saya akan bertutorial membuat lampu hidup secara otomatis. Dan adapun cara ini tidak menggunakan rangkaian komponen sahabat. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Nah, terlebih dahulu kita siapkan lampu bekas sahabat. Nah, ini lampu bekas, lampu emergensi. Nah, kita ambil lampunya seperti ini. Nah, perhatikan di sini sahabat, ada inputnya, yang mana input ini 3-5 volt. Nah, perhatikan. Nah, setelah kita ambil lampunya seperti ini, kemudian siapkan 2 buah kabel sahabat. Nah, untuk menyambung inputnya. Nah, kita sambung di sini sahabat, perhatikan. Positif ke positif. Nah, ini. Lalu negatif. Nah, seperti ini sahabat, perhatikan. Nah, terlebih dahulu kita tes lampunya sebelum kita buat lampu otomatis. Nah, kita tes pakai baterai sahabat, perhatikan. Apakah lampu ini bisa hidup? Perhatikan sahabat. Nah, hidup. Artinya lampu masih bagus sahabat. Nah, kita akan membuat lampu ini otomatis, mati sendiri dan hidup sendiri. Nah, adapun alat pendukungnya kita siapkan panel surya sahabat. Nah, ini panel surya berukuran 5 volt. Yang mana di sini sudah saya buat kabel, ini positif, ini negatif. Nah, kita sambung saja seperti ini untuk membuat lampu otomatis positif ke positif. Perhatikan. Lalu negatif ke negatif, perhatikan sahabat. Nah, lihat lampu hidup. Nah, lampu hidup sahabat, perhatikan. Saya matikan dulu lampu saya. Nah, lihat sahabat, hidup otomatis, hidup ketika siang hari dan mati ketika malam hari. Mengapa saya katakan hidup ketika siang hari? Karena ketika siang hari ada cahaya sahabat. Dengan adanya cahaya mengenai panel surya ini, maka lampu ini akan hidup, perhatikan. Nah, otomatis sahabat, ketika tidak ada cahaya, maka lampu akan mati. Ketika ada cahaya, maka lampu akan hidup. Nah, kita tes di bawah sinar matahari sahabat. Oke, nah, baik. Perhatikan, di sini ada sinar matahari sahabat. Jika panel surya ini saya buat di sinar matahari, nah, maka lampu akan hidup. Jika tidak terkena sinar matahari, maka lampu akan mati. Otomatis sahabat, hidup ketika siang hari dan lampu mati ketika malam hari, karena malam hari tidak ada cahaya sahabat. Nah, lihat saya tutupi, lampu mati, saya buka, lampu hidup otomatis. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran atau komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan salam kreatif.